Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu surat di dalam Al-Quran, urutan ke-44, surat yang tergolong surat Makkiyah ini terdiri dari 59 ayat. Surat ini berisi tentang ancaman kaum musyrikin di masa lalu dengan tanah yang tandus dan kekeringan yang membuat mereka kelaparan hingga seakan-akan seperti ruang terbuka dan terlihat asap keluar. Serta surat ini juga berisi ancaman masa yang akan datang dengan tampaknya asap di langit selama 40 hari yang menjadi salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Lalu, apa saja keutamaan dari surat tersebut? Yang pertama, dinikahkan dengan bidadari di surga yang indah matanya. Yang kedua, diampuni dosanya bagi yang membaca di malam Jumat. Yang ketiga, 70,000 malaikat memintakan ampunan untuk yang membacanya. Yang keempat, dibangunkan rumah di surga. Yang kelima, malam yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirina fiha yufraqu kullu amrin hakim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang keenam, berisi peringatan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang ketujuh, tentang takdir. Yang kedelapan, tentang malam yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yang kesembilan, menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar dengan landasan iman dan harap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca surat ini menjadi suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seseorang yang membaca surat ini akan mendapatkan
pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang soleh. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Yang ke-11, memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Membaca surat ini membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati dan dihargai banyak orang. Orang-orang yang hebat dalam membaca surat ini akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbata-bata membaca surat ini lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12, memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Membaca surat ini dengan hati yang tenang dan sabar dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Ketika para kaum muslim berkumpul di masjid-masjid dan mereka membaca surat ini dan mempelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketenteraman, rahmat Allah dan dilindungi malaikat-malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Yang ke-13, memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Membaca surat ini mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya, bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. Adapun suratnya adalah surat Ad-Dukhan. Dari Abi Rafi, ia berkata, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka pada waktu subuh ia telah diampuni dosanya dan dinikahkan dengan salah satu bidadari-bidadari yang bermata indah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, maka di pagi harinya ia akan diampuni dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka di pagi harinya 70,000 malaikat memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya dari Abi Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Ad-Dukhan di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah keutamaan surah Ad-Dukhan yang sangat luar biasa. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak membacakan surat Ad-Dukhan, terutama di hari Jumat dan hari-hari lainnya. Semoga Allah memberikan rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.